Lut, makan lut. Lu, lu, lu ya. Ada pergerakan. Wish, maktub. Mantep. Trot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya Mas Dan EPC Mancing Belut Jumbang. Oke pemirsa, di pagi menjelang siang ini ya, kita mancingnya di spot sawah ya. Ini sawah sudah umur 1 bulan ya. Nah ini kemungkinan belut sudah pada bermunculan ya. Lubang-lubang sudah pada bermunculan ya. Kali ini gak sendiri ya, ini ditemani oleh Kang Agus Ngapa ya. Nah itu orangnya. Woi, guru oleh. Oh, dapat satu. Nah, sudah dapat satu ternyata. Nah ini kondisi sawahnya nyemek-nyemek ya. Istilahnya kalau di sini nyemek-nyemek ya. Nah sedikit-sedikit ada airnya. Ini mantep banget ini. Oke ya. Oke, nanti keburu panas, langsung saja kita cari lubangnya. Salam satu hobi. Nah oke pemirsa, nah nemu lubang ya, airnya keruh ini, kemungkinan belutnya sudah di atas ya kalau seperti ini ya. Oke lah kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Lut, makan lut. Lu, lu, lu ya. Ada pergerakan. Wis, maktub. Mantep. Trot. Wis, jempol tangan belutnya. Oke, mantep ya. Oke, pemirsa. Santapannya mantep ya. Kayak belut babon santapannya. Oke lah, mantep ya. Lanjut cari lubang. Tap, salam satu hobi. Uhuy. Oke, langsung kita cek ya pemirsa. Nah ini ada 3 buah cangkang keong, kita kitik-kitik. Nah untuk umpan saya langsung nyari di sawahnya pemirsa. Saya kitik-kitik di luar dulu, apakah mau keluar belutnya. Ayo lut. Oke, nggak mau keluar pemirsa. Saya masukkan ya. Ayo, wiwi. Duh, kentut-kentut, lihat airnya naik turun. Wiwi. Naik turun. Wis, matup. Belut ternyata pemirsa. Matup, matup, matup. Wih. Macrot. Nyut-nyut. Wih. Enggak pakai lama ya pemirsa. Nyut-nyut. Aduh. Nyut-nyut. Dulu piye belutnya cuma digigit pemirsa barusan, mungkin ukurannya sejari telunjuk. Nah ini kailnya besar. Nah itu belutnya nongol itu. Nah itu ya, saya keluarkan. Oh iya toh, jempol tangan itu. Oke, menghemat umpan ya pemirsa. Ini kakinya saya pakai lagi lah. Wush, ganas banget ya pemirsa. Macrot. Nyut-nyut. Ini baru kena paling. Kena ya pemirsa. Jempol tangan ini. Oke. Nah ini pemirsa, jempol tangan ya. Oke. Wah, hampir jempol tangan sih. Gak apa-apa lah, penglaris-penglaris. Kita bungkus ya. Salam satu hobi. Uhuy, mantap. Nah oke pemirsa, nah dapat lubang ya, lubang hasil bongkar-bongkar ya. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Apa rek, kok suaranya kayak belut.
ternyata belut beneran. Wush, mantep, mantep. Oke ya, trot. Nah, ternyata kena pemirsa ya. Tadi videonya terpencet ya kameranya ya. Mati, waduh-waduh. Oke, belutnya ini ABG ya. Oke, mantap sekali ya. Lanjut cari lubang. Tetap salam satu hobi. Uhuy. Nah, pemirsa, ini pematangnya habis dibersihkan pinggirannya ya, pemirsa. Jadi memudahkan kita mencari lubang belutnya ya, pemirsa, karena bersih, lihat. Oke. Nah, itu Mas Din. Cuma kelihatan kepalanya doang. Di sana masih menggoda-goda. Wah, mungkin itu dapat itu. Oke, nah di bawah sini saya dapat lubang mencurigakan ya. Ciluk. Wah, ini. Ada cangkang keongnya 3 tadi saya bersihkan. Oke, mari kita cek. Oke, mari kita cek ya pemirsa. Nah, ini setelah saya dulep lagi karena tadi susah masuk ya pemirsa. Ternyata lubangnya ada 2 arah ya, ke sana sama ke sini. Bercabang. Oke. Kita coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemungkinan belutnya ada yang ada di sini nih, yang ke arah sini nih. Oke, kita kitik-kitik. Mudah-mudahan mau nyenggol. Ayo lut, senggol lut. Wush, senggol ya. Wih, teleng gue. Matup, matup. Wih. Oke, biar dikunyah-kunyah. Wih. Macrot. Ish, nyut-nyut. Wih, aboti. Wih. Berat pemirsa. Nabrak lemah itu. Sejempol tangan lagi. Nah, ini belutnya pemirsa, jempol tangan maning. Waduh, pesta monster cacing ini. Oke. Enggak apa-apalah pemirsa, rezeki harus disyukuri, alhamdulillah. Oke, kita bungkus ya. Salam satu hobi. Uhuy, mantap. Nah, oke pemirsa. Nah, dapat lubang ya. Lubang dekat padi. Oke, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada sambaran. Lut, makan lut. Ayo dimakan. Wush, matup. Oke, mantap ya. Trot. Ish, tarikannya mantap. Ish, sendulannya. Ih, ini ada akarnya ini. Pasti akar padi ini pemirsa. Berat banget. Wish. Bener ya. Ada akar padi. Ih. Ih, jempol tangan lah.
Oke, mantep ya. Belutnya rata-rata segini. Oke lah, montok ini. Mantep. Lanjut cari lubang. Salam satu hobi. Uhuy. Nah itu Cagus jauh banget ya. Jauh banget. Oke, di sini ada ikan pemirsa. Ini ikan apa? Nah, ini kalau di sini ikan wader ya. Wader atau tawes lah ya. Nah, itu masih hidup ya. Tapi kecil banget ya. Jadi enggak saya bawa. Cuma segini belut, belutnya ikannya ya. Loh, masih hidup ya. Masih hidup loh. Loh. Kesasar, ikannya kesasar. Ini sudah mulai panas ya. Jadi kita cepat-cepat cari lubang biar nanti enggak terlalu siang, enggak kepanasan. Oke, lanjut cari lubang. Nah, oke pemirsa. Nah, dapat lubang itu ya. Oke, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wulu, langsung habis airnya. Ayo naik. Jangan turun terus. Ayo naik. Nah, oke, dimakan ya. Mantap. Dulu ya. Wis. Slup. Ih, kena pemirsa. Jari telunjuk ya. Lumayan lah ya. Yang penting strike ya, daripada enggak dapat. Oke. Lanjut cari lubang. Tetap salam satu hobi. Uhuy. Nah, lihat pemirsa, ada lubang mensurigakan lagi ya pemirsa. Nah, ini tadi lubangnya di sini aslinya pemirsa, terus saya buka ada dua buah keong yang menutupi ini ya. Dan lubangnya mengarah ke pematang. Oke, kita coba cek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah lubangnya belut? Soalnya nyumber pemirsa. Oke, kita kitik-kitik ya pemirsa. Menyamping lubangnya ini. Gelut, sang gelut. Wis, oke, disenggol ya pemirsa. Duh, belut ya ternyata ya. Oke, macrot. Nyut-nyut. Wih. Duh. Wis. Wih. Sapiro iki. Wih. Blekuduk-blekuduk. Dalamnya tuh jempol tangan pemirsa, ternyata belutnya. Nah, ini belut sawah segini ya, dibungkus lah ya pemirsa. Lumayan ini lagi gurih-gurih. Oke, kita bungkus ya. Salam satu hobi. Wuhui. Nah, oke pemirsa, nah, nemu lubang ini ya, sama ini ya. Kita coba yang ini dulu lah. Wih, langsung dimakan pemirsa. Aduh, kecil banget. Lumayan lah ya, jari telunjuk. Oke, kuning banget ini, jari telunjuk lah. Bungkus ya. Oke, salam satu hobi. Uhuy. Nah, oke pemirsa, karena waktu sudah jam 12 ya, sudah siang, jadi waktunya saya pulang ya. Dan hasil hari ini lumayan lah ya, meskipun kecil-kecil yang penting masih bisa dapat ya. Oke, nah itu kelihatannya sangat kecapean. Sebenarnya masih luas spotnya, tapi waktu gak nutut waktu nih. Jadi harus pulang lah ya, sudah siang. Kalau mau mancing ya nanti lagi ya, jam 3 sore.
Oke, dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan tunggu video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.